Apa sih lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Aku baru selesai sarapan. Iya, sebelumnya good morning. Wow. Kita yang ini pagi apa sore ya kan? Jadi kali ini kegiatannya aku mau ngerjain Lutfi deh. Karena kemarin kan udah ngerjain Dela. Sekarang aku mau ngerjain si Lutfi. Ya kan belum pernah sama sekali. Jadi ini perdana buat Lutfi. Dia lagi ngonten dulu. Nah, aku ceritanya mau ngonten ngeprank dia, handphonenya itu tenggelam kan ke kolam. Aku mau lihat ekspresi dia seperti apa. Tapi handphonenya ya nggak punya dia yang asli. Aku bawa handphone yang udah rusak. Mau diambil dulu gak? Yuk, kuy. Aku mau ngambil dulu. Taruh tuh, minum dulu dikit lagi. Ah, mantap. Kok makanan masih banyak ya? Ya, kagak bawa tas lagi. Kantongin apa? Kantongin ya? Boleh deh, kantongin. Guys, ambil dulu handphonenya. Eh, ya ampun, ada yang mancur. Wow. Ada koin nggak? Kan gitu budaya Jepang atau mana gitu ya, kalau lempar koin ke kolam, keberuntungan akan datang. Wow. Nah, ya kali emang ini mana Mil? Ini Bogor, maaf. Ini dia handphonenya. Jadi ini yang bakal kita ceburin, guys. HP-nya tuh udah rusak. Ini masih hidup gak sih? Mati. Bukannya kemarin katanya masih hidup. Kuy, ke kolam. Tapi kita nungguin selesai ngontenin si Del sama si Lutfi baru bisa tag. Karena kita abis itu ceritanya mau pada berenang semua. Jadi pas tuh teman-teman lagi pada di kolam. Di situ deh nanti aku meminjam HP-nya Lutfi. Pi, minjem dong. Lalu gitu, jatuh. Jadi ya. Jadi deh sambil nunggu mereka, aku nunggu di pool aja. Mau foto-foto. See you guys. Oke, Lur. Ini barusan aku dapat kabar dari Dela, katanya udah kelar ngonten. Mil, buruan, gue udah di pool. Oke, siap. Aku menuju ke target sasaran. Oh iya, untuk handphonenya yang ini, karena warnanya itu sama, guys, warna hitam HP-nya Lutfi. Jadi semua ketahuan ini HP palsu. Dan gue bakal taruh di sini. Nanti HP dia aku ambil. Tuker deh. Oke, come on. Jadi aku ceritanya pura-pura nge-vlog gitu. Sumpah ya, ini mau berenang dan jam 11. Kebayang gak tuh nanti gue kayak areng kayaknya abis berenang. Nah, mereka guys, dicari-cari udah nyampe. Ih, ada makanan. Gue berharap itu buat gua. Toto beli. Ya. Ya Allah, coba. Bagus banget. Wow. Udah gitu. Airnya tenang. Eh, tapi penasaran sih. Kan ceritanya nge-vlog, kita harus puter-puter dulu. Itu kan ada kafe gitu, guys. Kafe terus. Ya Allah, subhanallah. Pengen air.
Kenapa ngikutan? Beras. Oh, panas. Panas. Kepanasan yang video ini kasih. Lagi kepanasan ini yang rekamnya. Apa namanya bagus. Ih, guys, kalau aku priwet di sini bagus ya. Sama siapa? Mika juga bagus di sini, ya Allah, kalau nggak bisa barter alias di endorse. Pak, ngapain pak? Mancing. Iya. Nggak, gue tahu. Dia tuh lagi sepik-sepik sok keren. Kalau ada cewek lihat, dia tuh yuk. Udah tahu gue otak dia. Bang, jasa pijit berapa duit? 2,5. Dia lagi tanning gitu. Kok kayak orang bule ngitemin, sok banget dah tanning-tanning segala. Eh, ngapain lagi? Dia kepanasan lagi. Halo, Dede. Enggak tahu. Aku juga berharapnya ini buat kita. Itu ngapa masuk-masuk ini? Dia panasan. Kakinya panasan. Ini mah udah ini, udah apa? Udah berenang. Udah. Dia udah berenang duluan, guys. Udah mendingin. Ayo kita mandi. Dia kalau belum nyebur sih. Panas. Nungguin adem gak ada ademnya sih. Ini kita mau berenang jam segini seriusan? Gue mau foto-foto doang. Ya, tahuan. Tapi sebenarnya berenang juga asik sih. Tapi gue tuh pengen berenang, tapi gue takut hitam. Kebayang gak sih nanti udah mah gue hitam kan, Del? Samping lu gitu kan, udah mah kontras banget gue samping lu, gue tuh hitam gitu. Ketambah, inilah kunci. Oh iya kunci nih. Ketambah, gue nyemplung. Kebayang gak tuh, muka gue kayak areng. Nih. Jarang tahu kita kesini, jadi harus menikmati momen. Ini apa nih? Aja bisa. Oh. Vlog. Ngevlog juga. Eh, mohon maaf, bapak youtuber ya? Youtuber bang? Bukan. Bukan? Bapak youtuber. Emang kameramen doang kan youtuber Hena? Waduh, kebalik kayaknya. Yang pakai baju. Ini videografer youtuber cuy. Jarang-jarang ya begini. Multi talent. Kan gue sebelum jadi youtuber harus jadi kameramen dulu. Terus gue gimana dong? Gue belum pernah jadi kameramen. Ya makanya lu harus jadi kameramen dulu. Jangan langsung loncat, gak boleh. Amali. Oh gitu. Belajar. Halo guys. Nah itu gue yang cocok. Udah lu kameramenin gue. Jadi kali ini gue mau. Emang gue cocok gitu aja kameramen. Oh iya. Gue tuh mau foto-foto di sini cakep banget. Gue tuh perlu handphone yang bagus. Mantep. Pi, HP lu kan yang paling bagus, Pi. Mana HP lu? HP lu, Mas. Minjem ya. Gue pengen selfie situ. Sumpah tadi gue udah kesana. Kayak di Eropa-Eropa. Tadi gue udah foto satu. Oh, punya rumah kayak begini, Pi. Makanya gue bisa foto-foto gitu. Makanya teman-teman doain. Jangan kaca semua. Kenapa ya emang kaca doang? Gue tahu takut banyak bingung. Enggak begitu, Mil. Yang paling yang ngintipnya gue. Ngeri aja enggak bisa maku, kan? Kaca di paku pecah dong. Ya, gue doain deh rumahnya kayak begini. Pemandangannya, gunung. Ya, beneran gunung. Kita punya rumah sama villa deh yang kayak begini. Ambil. Ambil aja buat kantor. Udah gue minjem ya, apa lu ya? Pakai aja. Oke, okay, guys. Kita foto-foto ya, kita foto-foto. Kita tukar dulu HP-nya. Di sini nih bagus nih moto-motonya. Mana HP-nya cuma? Ini. Yang dua. Ini background-nya ke sini ya. Ini background-nya ya. Wow. Gitu ya. Berdiri apa gimana ya? Ini begini, miring. Ih, beneran bagus sampai cuy. Kayak kurang. Airnya pengen kelihatan gitu guys. Cerah gitu ya. Ape? Gimana? Ape selupi itu? Itu selupi, selupi. Ya, itu. Pengen ini. Iya, api lindung gua habis terkena. Kita bisa berenang, gue bisa berenang. Gue gak bisa berenang lagi. Ya, Pi. Ngapain lu, Pi?
ya. Ada enggak? Ada enggak? Siapa? Sorry sih, HP lu belum ti. Temen. Ya, ini apa? Ya. Demi coba cari lagi. Cari. Ya, gua merasa bersalah, Pi. Pi, aduh. Dia enggak kelihatan juga kayak gini. Lagian lu ngapain sih? Gua lagi selfie di sini, pakai HP. Tapi harus ketemu pakai air. Gua berapa lama enggak ketemuan? Mana ya? Ya. Tunggu, Pi. Ya. Mana dong, gua panik sendiri. Pi, sorry dong, Pi. Gimana dong? Ya, Pi, HP lu rusak dong, Pi. Ya. Ini masalahnya mana HP-nya ketemu ya? Lu. Iya, gimana? Gimana ngapain sih tadi? Gua lagi selfie di sini begini. Tahu-tahu gemeter apa tangan gua tahu-tahu jatuh ke bawah enggak sengaja. Enggak sengaja gimana lu? Lagian mah kalau ya ketemu ini naruh di mana? Hah? Lagian sih ban apa lu mana mahal lagi gua enggak sanggup bayarnya. Kamu sih foto-foto ini pinggir ini yang kolam. Ih, kamu jadi nyalahin aku. Berarti gue pinggir-pinggir kolam, berarti kolam ya kan bagus view-nya biar kelihatan gunung. Ya kalau hilang katanya gimana tidak ketemu tuh? Tapi, apa yang bener kan gue nyari? Ya bisa gue nyari. Mata gue bisa melihat air perih kalau kebuka. Cari yang gue gak mau tau. Ya. Ya. Nah iya, gue kan belum nyebur jadi udah basah dulu. Si Dela bisa nyebur kali ya? Pi. Coba cari lagi, buruan masa si Lutfi yang nyari. Jangan malu dong, Pi. Lagian, gimana tadi nyarinya? Sorry, Pi. Tadi jatuh kemana sih? Malu, Pi, cari lagi. Lu nyari, lu gimana sih? Gua gak bisa berenang. Lu nyemur gak ada? Lu nyemur gak? Apa dia? Atas Pi, jatuh. Masa hilang sih? Gua gak bisa kebuka mata gua di air. Gua bantunya dulu, Pi. Pi, tau. Udah. Sorry, Del. Gua enggak sengaja. Del. Kamu gimana sih? Tunggu sini. Dalam enggak? Gua takut dalam ini. Del, sorry, Del. Emang lo foto-fotonya gimana sih? Gua foto-foto di situ. Mana HP-nya Aing? iPhone lagi ya? Kok enggak ada sih? Jadi HP iPhone gua ya? Yang bawah? Iya. Iya. Kan iPhone gua bagus. Gimana dong? Coba Bi yang bener dong. Ada enggak? Serius apa lu? HP gua nih soalnya. Gua takut datanya yang begini. Ada enggak? Bi, ada enggak? Coba coba lihat. Ada enggak? Tahu besi lu. Segok. Balam. Ya. Itu beneran tenggelam. Iya, tenggelam. Gua cuma kayak paham. Bukan apa lu. Tapi bukan apa lu. Bukan apa lu, Mali. Ya. Itu siapa, Bi? Dan siapa? Ada deh. HP lu aman di sini. HP gua mana? Cemurin. HP gua mana? HP lu yang di gua. Eh cemurung. Cemurin. Oh jangan ya. Aduh, ada apa? Ada apa di gua? Masa data-data penting ada di situ. Oke guys, aku berhasil nge-prank Lutfi. Sesuai permintaan kalian. Sekaligus dua loh, Dela juga panik. Mohon maaf ini panas banget, panas banget. Eh semuanya tuh pada panik. Tadi pada ngeliatin. Oh, iya apa? Ini apa kan ya? Lalu jangan ngeprank balik gua dong. Panas banget asli. Panas banget asli. Oke okay, guys, terima kasih udah menonton yang jelas gua berhasil. Ngeprank si Lutfi. Mama. Lutfiawan. See you guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.